Senin 13 April 2015, ribuan peserta dari berbagai penjuru Depok membadati sepanjang jalan Grand Depok City untuk mengikuti acara Pekan Olahraga Pemerintah Kota atau POR Pemkot yang rutin diadakan setiap tahun. Dengan mengusung tema melalui POR Pemkot 2015, kita tingkatkan kebugaran jasmani, produktivitas kerja, dan pelayanan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kota Depok. Ini resmi dibuka oleh Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, diawali dengan lomba gerak jalan yang dilepas dengan ditandai pengibaran bendera STAR. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, POR Pemkot Kota Depok dirangkai dengan hari ulang tahun ke-16 Kota Depok, saya nyatakan dimulai. Acara yang bertujuan untuk menjalin silaturahim antar PNS, selain itu menyadarkan seluruh PNS maupun elemen masyarakat bahwa olahraga sangat penting untuk memelihara dan menjaga kesehatan. Gerak jalan ini diikuti oleh seluruh aparatur Kota Depok, mulai dari sekretaris daerah, asisten administrasi, ketua tim penggerak PKK, kepala pengadilan negeri, Kapolres Depok, kecamatan, kelurahan, dan para pimpinan OPD beserta jajarannya.